Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Mas Eko Channel. Kali ini kita akan jalan-jalan ke kolam renang Watu Lanang. Sedikit informasi, kolam renang Watu Lanang ini berada di Desa Gunung Sari, Kecamatan Beji. Dari Jalan Raya Beji, kita masuk ke Jalan Raya Cangkring Malang menuju ke arah selatan, sampai di pertigaan pabrik relaksa, terus saja ke selatan melewati jalan tol, terus ke selatan kurang lebih 500 meter ada pertigaan, ada papan namanya kolam renang Watu Lanang. Untuk tiket yang akan kita bayar bila di hari Minggu sekitar Rp15.000, tapi untuk weekday Rp10.000 saja. Sekarang kita ada di dalam kolam renang. Pertama kita lihat ada kolam renang anak-anak di sisi sebelah kiri, dan di sisi sebelah tengah ada kolam renang anak-anak juga, tapi yang di sana ada perusutannya. Bagus ya, kelihatan bersih. Dan bila kita naik ke atas, kita akan disuguhkan dengan pendopo-pendopo yang buat untuk istirahat orang tua atau anak-anak yang akan berenang. Nah, sekarang kita akan naik. Di atas kolam renang ini ada bukitnya, dan di atas bukit ini ada taman untuk bersantai. Ada spot-spot menarik yang disuguhkan untuk para pengunjung, salah satunya ini, Gembok Cinta. Mungkin bisa menyimpan gembok-gembok di atas ini untuk yang jomblo-jomblo biar cepat dapat jodoh. Bisa kita lihat tamannya bersih, hijau, dan juga rindang. Karena ini letaknya di atas bukit, udaranya juga sejuk. Dan bisa kita lihat di sebelah sisi kiri ada angsa, bebek. Buat anak-anak pasti suka. Dan di sana kita lihat ada kandang apa itu ya? Kayaknya ada kandang monyet dan kandang burung. Coba kita dekati, apa ini? Oh iya ya, ternyata ini kera sakti. Bukit Love, cocok untuk Anda yang sedang bercinta. Di sini cocok untuk spot foto-foto estetik buat diupload di Instagram kalian. Selanjutnya di salah satu spot ada kandang kucing. Apa ini ya, coba kita lihat. Kucing Persia, kucing Angora. Oh, ternyata kucing kampung. Mungkin ini kucing kampung dari Jepang mungkin. Ya, kita turun ke bawah, ada terowongan. Rindang banget ya. Kita jalan terus. Ya, mungkin di sini agak sepi ya. Soalnya saya datangnya terlalu pagi. Di sini ada kandang ayam. Kalau ngajak anak kecil ke sini pasti senang. Contohnya seperti ini. Suasananya syahdu banget lur. Nah, di sini ada pendopo yang besar, ada ayunan, ada taman-taman. Oh iya, yang saya lihat kolam renangnya cuma buat anak-anak yang dibawa tadi. Dan kabarnya yang di atas ini
bakalan dibangun kolam renang khusus dewasa, tapi sekarang masih dalam proses pengerjaan. Dan yang ini kolam renang yang ketiga. Buat kalian yang lapar-lapar, kalau kesini tenang aja. Di sini ada food court-nya, jual mie, kopi, es, dan lain-lain. Dan juga penyewaan ban buat anak-anak yang mau berenang. Sekarang kita lanjut yang ke sisi barat. Di sini kita ada kolam renang anak-anak yang kecil. Dan juga di sebelah barat selatan ini ada kolam ikan. Yang dimaksud kolam ikan ini adalah kolam ikan terapi, kawan. Kalian bisa mencemplungkan kaki kalian di sini. Nanti ikan-ikan ada yang pada mendatangi kaki kalian, akan digigiti kuman-kuman dan penyakit-penyakit karena ini adalah ikan terapi. Ya, bisa kita lihat sini cukup luas ya, dan juga tembok-temboknya dilukis pemandangan, kelihatan estetik banget. Oh iya, untuk kolam terapi ini kita gratis, free, termasuk tiket masuk tadi. Dilarang menangkap dan membawa ikan. Sekarang menjelang jam 10:30 siang, suasana sudah mulai sedikit ramai dan kita disajikan dengan suara musik dangdut. Mungkin kali ini segini saja, kawan. Bila kalian penasaran, cek saja sendiri kolam renang Watu Lanang. Kalau saya sih merekomendasikan buat anak-anak karena kolam renangnya bagus, bersih, dan fasilitasnya lengkap. Mungkin kalau untuk dewasa masih belum kayaknya, masih proses pembangunan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Mas Eko Channel.